Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita, guys. Hari ini saya bukan nyangkul. Hari ini saya memasuk kandang rusa. Ini baru bagi dia makan. Ini masih keringetan ini, guys. Sekarang saya mau masuk, saya mau cek seluruh kandangnya, guys. Yuk, guys, kita lanjut. Nah, ini dia, guys, kandang rusanya. Dan itu rusanya lagi makan itu. Tuh, saya baru bagi dia makan. Sekarang saya mau masuk ini, guys. Saya mau masuk cek nih, kadang ada yang tak balik, ada yang balik itu. Ini anaknya yang jinak ini. Tuh. Ada yang tidur, ada yang makan. Sekarang saya masuk, tapi bukan masuk mengikut-ikut pintu ini. Saya masuk melalui yang pintu satunya ini. Ini pintu rahasia dia. Bukan pintu rahasia lah, tapi ini pintunya. Saya buat kecil, saya senang masuk itu. Ini dia, guys. Saya masuk aja, dia langsung mau ikut. Yuk, guys, kita lanjut. Saya mau cek ini, kadang ada yang beranak, tak tahu. Tapi harap-harap hari ini ada yang beranak, guys. Saya mau cek dulu ini. Ini saya buatkan ini tempat makan dia, tapi ini udah saya lepaskan di kemarin ini, guys. Ini lorong dan itu pintu juga. Ini tempat utama dia ini. Ini dia, guys. Ini saya mau tutup dulu, kalau tidak nanti dia ikut semua, dia tak mau makan. Tutup dulu ini. Oke, tutup. Nah, lihat tuh, guys, dia mau ikut. Tapi saya mau cek dulu, guys. Saya mau cek ke sini, kadang ada yang tinggal di sini, tak mau balik. Ini saya lupa. Semalam ini hujan di sini, saya lupa tutup pintu dia. Ini bekas dia, tengok nih. Nih. Harap-harap jangan ada yang tinggal nih. Nah, ini pun pintu tempat makan. Ini saya bila dah makan, saya tutup semua pintu. Nanti bila dah rumputnya dah naik, lepaskan ke sini gitu. Ini pun ada pintu juga ini. Ini rumput banyak di sini, guys. Ini hanya tidak memungkinkan ini. Kalau dilepas ini tidak memungkinkan untuk dilepas rusanya, karena bahaya. Ini yang paling ujung ya. Ini yang paling ujung ya. Nah, ini dia, guys. Kenapa saya tak melepaskan rusanya ke sini? Karena ini semalam ada pokok tumbang di sini, guys. Nah, jadi kalau saya lepaskan rusanya makan di sini, ini kan rumput banyak, bahaya. Takut nanti rusanya lompat keluar nih.
rendah saja guys. Nah, ditindih dengan kayu, dia tinggi lutut saja ini guys. Nah, jadi rusa tak boleh dilepaskan, ini bahaya. Nah, ini karena di sini hutan belantara ini bahaya kalau dilepaskan di sini. Ini saya biasa lepaskan di sini kalau sudah rumputnya sudah naik macam ini, saya lepaskan dia, tapi ini takut lepaskan di sini karena di sana itu pokok tumbang, pagarnya hampir rapat ke tanah, jadi kalau saya lepaskan takut dia keluar, dia tak boleh masuk karena tidak semua rusanya yang jinak, hanya beberapa ekor saja yang jinak. Yuk guys, kita ke kandang utama dia, saya mau lihat dia makan. Oke guys, saya sudah ada di tempat kandang utama ini, dia lagi makan ini guys. Ini sayang, ini yang tersayang. Ini rusa yang paling jinak ini guys, betina ini guys. Itu ada yang kecil, mana yang jantan besar itu jinak juga guys. Ada 3 ekor jinak di sini guys, yang lainnya semua liar, dia tak mau dipegang. Itu dia lagi makan guys. Nah, itu dia guys, lagi makan. Saya biasa bagi dia makan di sini guys. Biasa bagi dia makan di sini, tapi hari ini saya tak bagi dia makan di sini karena di sini hujan. Jadi saya bagilah makan di sana. Nanti sisa makan dia di situ, dia boleh tidur. Jadi hangatlah itu. Nanti petang saya akan bagi dia makan di sini. Dan di sini ini rumputnya saya potong menggunakan mesin pengisar ini, jadi kecil-kecil dia, bukan saya selalu membagi makan di sana guys. Itu cuma saya sengaja bagi dia makan di sana supaya nanti sisa makan dia di situ boleh dia tidur, jadi hangatlah dia gitu. Dan ini 2 ekor tamu pergi dari saya karena ini jinak. Oke guys, begitulah keseruan hari ini dengan rusa. Mungkin sampai di sini dulu, sampai jumpa di next video yang selanjutnya. Salam sukses dari kami ternak rusa.